Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Untuk video kali ini saya akan memberi satu ulasan buku bertajuk Social Media Success for Every Brand yang dikarang oleh Claire Diaz-Ortiz. Okey, tahukah anda siapa itu Claire Diaz-Ortiz? Okay, nanti kita akan terangkan serba ringkas dalam video ini. Macam biasa, bagi yang baru saja melawat video ini, saya minta dah subscribe. Yang lama boleh juga tinggalkan komen, like dan share video ini supaya video ini dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, siapakah dia Claire Diaz-Ortiz? Macam saya nak cakap tadi, saya nak terangkan serba sedikit. Okay, Claire Diaz-Ortiz ni adalah seorang wanita yang dilahirkan di Buenos Aires, Argentina. Tapi dia bukanlah saudara mara Lionel Messi Tapi beliau merupakan antara orang terawal yang bekerja dalam syarikat media sosial antara yang terpopular di dunia, iaitu Twitter. Jadi memang hebatlah wanita besi ni. Oh, dan beliau juga merupakan antara tersenarai dalam antara wanita berpengaruh di dunia. Jadi memang hebatlah. Apabila saya terpandang saja buku yang berwarna biru ni, saya terpikat, bukan terpikat pada Claire lah, tapi terpikat pada tajuk buku dia. Sebab saya pun nak maju juga kan dalam sosial media ni. Okey, jadi saya pun belilah buku ni di MPH dengan harganya bukan murah lah, RM50 lebih juga. Jadi memang setelah membaca ni lebih kurang hampir sebulan juga, memang saya rasakan ianya berbaloi. Jadi saya rasa anda pun perlu dapatkan buku ni. Tapi sebelum itu, kita terangkan serba sedikit isi dalam buku ni. Kalau nak terangkan keseluruhannya, mungkinlah tak terdaya saya. Sebab saya pun penat juga nak baca ni, dekat sebulan lebih kan. Jadi pada saya akan terangkan satu kaedah yang digunakan oleh Claire Diaz-Ortiz ni. Dan di kaedah ni juga yang diberikan dalam buku ni, itu kaedah model share. Okey, S merujuk pada story. Story bermaksud adalah cerita. Dalam buku ni, Claire banyak memberikan kita idea-idea supaya kita sebenarnya dalam social media ni, untuk berjaya kita kena buat cerita, kan? Sebab orang-orang di luar sana nak tahu cerita kita, kan? Tak kisahlah cerita kita ke cerita orang lain, yang pentingnya adalah ada cerita. Okey. H adalah how. How itu adalah bagaimana. Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita punya kita punya post ke tweet ke tu berjaya sampai kepada penonton di luar sana. Begitu juga dengan dalam YouTuber ni. Kalau kita buat H tu, kita kena tahu bagaimana kita nak fokus pada siapa. Okey. Untuk A pula, audience. Audience adalah penonton. Ini penting, kita kena kenal penonton kita tu. Kita kena sentiasa berinteraksi dengan penonton supaya mereka rasa berbaloi untuk follow kita punya video, follow kita punya social media. Okay. Untuk R adalah reach. Reach tu maksudnya capaian. Maksudnya bagaimana kita nak mencapai penonton tu. Kita kena tahu lah benda-benda ni, statistik ke apa, kita kena tahu. Dan E adalah excellent. Maksud excellent adalah kejayaan lah. Kejayaan tak akan tercapai tanpa yang lain tadi lah. Jadi kita kena menggabungkan share tu dalam kita punya social media bagi memastikan kita berjaya. Cukuplah untuk video ulasan buku Social Media for Success Every Brand. Jadi kalau anda rasa buku apa ulasan idea video ulasan buku ni bermanfaat, saya cadangkan anda share lah video ni sebab saya buat simple je, sebab kita tak tahu, nak tahu juga pandangan anda lah. Kalau orang tak berminat dengan baca buku, tak boleh buat apa, saya pun tak berminat sangatlah untuk meneruskan ulasan. Tak apalah, janji kita berikan sesuatu yang bermanfaat. Okey, macam biasa saya minta anda subscribe, like, share dan komen video ini. Dan kali ini saya nak buat hashtag marilah membaca. Memandangkan kita ni dikatakan bahawa rakyat Malaysia ni kurang membaca,
carilah buku, bacalah supaya kita jadi orang yang lebih bijak daripada hari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.